get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. Hey, Monopati Band 1. Dua Ratu Gula Aren 43 Bintang Cynthia. Kelas C sudah ada 7 pasang. Sementara di kelas B sudah ada 4 pasang yang menunggu. 8 pasang. Lari 4 Gun 2 4 Gun 2 Bisa pisang. Petugas pemegang bendera batal, jangan terlalu jauh. Itu mau jatuh. Memimpin di depan Bintang Cynthia, cukup jauh meninggalkan teman-temannya. Masih Bintang Cynthia, kemudian disusul oleh Ratu Gula Aren. Iya, Ratu Gula Aren. Ratu Gula Aren. Bintang Cynthia. Bintang Cynthia. Ratu Gula Aren. Bintang Cynthia. Nah, Borneo FC. Inilah pasangan sapi Putri Fabiola, pemilik Bapak Arimudin, berasal dari Kelurahan Palupi. Ya, kita arahkan pandangan kita Bandua Gelora Dinda. Masih ada pelepas di depan. Demikian juga dengan ban 3, ban 1 Putri Fabiola, ban 2 Gelora Dinda, ban 3 Morena Baru. Iya, itu mau jatuh. Ketiga pasang sapi sudah dilepas oleh petugas satker. Memimpin di depan Gelora Dinda, kemudian disusul oleh Morena Baru. Iya, Putri Fabiola dan Morena Baru. Putri Fabiola. 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 Fabiola juara 1. Juara 2 Morena Baru. Juara 3 Gelora Dinda. Pasangan sapi juga sudah menuju garis start garaga. Keempat pasang sapi sudah menuju garis start. Setelah red ini bersiap-siap disiapkan sapinya menempati ban 1 pejuang lintas, menempati ban 2 Virgo Tiara, menempati ban 3 Cahaya Baru, menempati ban 4 Cahaya Damai.
Iya, sudah terlepas pasangan sapi. Siapakah yang memimpin? Kamera. Iya, masih. Juara 3 Garaga, juara 4 Becel. Cahaya Baru, Talita Senempat, Cahaya Damai. Segera menuju ke Gerster. Zapi Virgo Tiara, milik Bapak-Bapak I dari Desa Senjuk. Disusul pasangan sapi pejuang lintasan Bapak-Bapak I dari Desa Paliasi. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan bersama terjadi, karena panitia tidak memberikan asuransi. Terima kasih banyak atas dukungan dari Partai Nasdem. Sehingga terlaksana kegiatan Puslomba Japi di Desa Paliase. Itu Majapi. Iya. Memimpin di depan pasangan sapi. Pejuang lintasan. Masih di depan pejuang lintasan. Pejuang lintasan. Pejuang lintasan masih memimpin di depan. Pejuang lintasan. Pejuang lintasan. Saudara Dharma Faki Dinda Nugro. Panggilan kedua untuk diri ketiga segera menuju ke Nila pasangan sapi Sayonara Giramboto menempati lintasan 2, menempati lintasan 1 Sayonara, lintasan 2 Giramboto, lintasan 3 Bintang Kulmar. Nila pasangan sapi Bintang Kulmar berasal dari Desa Binanga, pemilik Bapak Komi Samaila. Besok pengajakan di kelas A, B mini kompo dan kelas D bergengsi. Nila pasangan sapi Sayonara pemilik Iman dari Kalukubula. Lagi 13 12. Sudah ada 11 pasang yang lolos untuk di babak tapisan. Di red ini dan di red keempat
Baraduta Cantik Sigi, Cakra Langit Cahaya Permata, Permataku, Laskar Garuda, Bintang Samudra, Bima Santika, Pejuang Lintasan, Rembulan Budo, Cahaya Baru. Para duta Cantik Sigi, Cakra Langit, Cahaya Permata, Permataku, Laskar Garuda, Bintang Samudra, Bima Santika, Pejuang Lintasan 9. Menunggu di red ini, siapakah yang akan memastikan juara 1 untuk ke-10. Kemudian di red keempat, ke-11, 12, Rembulan Budo, 13, Cahaya Baru. Tiga pasang sapi sudah berada di garis start, menunggu petugas starter untuk melepas ketiga pasang sapi start. Itu Mojati. Iya, memimpin di depan pasangan sapi Bintang Kumar, disusul oleh pasangan sapi Gerang Boto. Cukup jauh meninggalkan pasangan yang lainnya. Juara 1 Bintang Kumar, juara 2 Sayonara, juara 3 Gerang Boto. Gadis Senja lintasan 2, Alfa Midi lintasan 3, Putri Bintang. Cina Baru. Kita menunggu kelas C Mini Kompo. Ketiga pasang sapi sudah berada di garis start dan sudah bersiap untuk dilepas. Yang lolos di babak penyisihan ketiga pasang sapi sudah dilepas oleh petugas starter, memimpin di depan ban 2, disusul oleh ban 3. Masih ban 2 memimpin di depan, masih ban 2. Kemudian ban 3, jangan dijemput sapinya, jangan dijemput ban 2 dan ban 3.
ban 2 dan ban 3. Alfamidi.